Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika memasuki bulan Ramadan, pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Saudara-saudaraku, dari hadis ini coba kita perhatikan. Hanya di bulan suci Ramadan, pintu taufik dan hidayah dibuka seluas-luasnya. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran, jadi membaca Al-Quran. Yang mungkin tadinya Al-Quran itu asing di bulan-bulan biasa, tapi di bulan suci Ramadan, ia berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Yang tadinya tidak sholat berjamaah, ia pun menjadi sholat jamaah. Yang tadinya mungkin tidak bertutur kata dengan baik, dia bertutur kata dengan baik, menahan kata-katanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sahabat-sahabatku, sangatlah rugi ketika kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah sebanyak-banyaknya dan juga sebaik-baiknya.